Ayah, Ibu, di sini aku mengadu. Di sini kucurahkan isi hatiku. Tak sedikit rasa yang aku rasakan dari kekecewaan, cacian, makian, serta hinaan yang aku dapatkan. Di situ terasa aku ingin menangis. Di situ terasa aku ingin berteriak. Dan di situ terasa aku ingin memelukmu. Tapi di situ pula aku sadar bahwa aku harus kuat. Aku harus tegar. Dan aku harus ikhlas untuk memikul beban dan tanggung jawab negeri beton yang menjadi saksi bisu. Saksi bisu sebuah perjuangan anakmu. Perjuangan yang tak pernah mengenal lelah. Perjuangan yang tak mudah untuk aku bisa melewatinya. Dari berbagai rintangan dan cobaan yang datang menyapa, di situ terkadang aku merasa cengeng. Tapi tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa menjadi anak sekaligus ibu yang harus bertanggung jawab atas keluargaku. Ayah, Ibu tak pernah tersirat dalam benakku untuk aku pergi meninggalkanmu dengan menitipkan kedua anak-anakku padamu. Tapi keadaanlah yang memaksaku harus pergi. Doakanlah selalu anakmu agar selalu menjadi orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Doakanlah anakmu agar bisa menjadi orang yang sukses. Agar kelak bisa mengangkat derajat kalian. Ayah, Ibu, maafkanlah anakmu yang selalu menyusahkanmu.
yang belum bisa membalas semua jasa-jasamu. Terima kasih atas semua yang telah kau berikan padaku. Terima kasih kau telah menjadi malaikat dalam hidupku. Terima kasih kau telah menjaga anak-anakku. Hingga kini mereka beranjak dewasa. Untuk anak-anakku, maafkanlah ibumu. Yang tak pernah bisa menemani kalian. Dan tak pernah bisa menjaga kalian. Tapi dimanapun ibumu berada, doa ibumu selalu mengiringi setiap langkahmu. Semoga kamu bisa memahami keadaan ibu. Semoga kalian bisa memaafkan ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.